Halo semuanya, ketemu lagi di Guruku Gamer Belajar Ngegame Belajar. Hari ini kita akan meneruskan petualangan kita di Stray, yang mana kemarin kita disuruh cari seseorang namanya Momo ya. Momo itu kayak mungkin robot juga yang ada di sebuah apartemen berlampu oranye. Kemarin petunjuknya dari The Guardian. Kalau anakku semuanya baru datang di sini, jangan lupa untuk klik tombol merah yang gratis ini dan nyalakan loncengnya untuk tahu video-video seru dari channel Guruku Gamer. Yuk, langsung saja kita petualangannya. Let's begin. Nah, kalau kalian ngerasa kayak Bu Ita kok POV-nya agak beda yang kemarin, ya iya, ini agak ganti tempat dari kamarku itu biar nggak jadi sempit, jadi ditata sedemikian rupa baru nemu angle yang bagus itu di sini. Gitu. Hai. Wih, tak kecilin jadi 40-an ya, kayak, karena saya nggak kepingin kayak teriak-teriak gitu ya. Oke, inilah game Stray. Are you ready guys? Are you ready? Are you ready? Let's press circle to start. Press circle to start and continue. Kemarin sempat deg-degan ya karena dikejar sama tengu bots. Tengu bots sih kok ya, kayak robot cilik-cilik kayak tengu itu. Tengu bots. Oke. Loading. Momo itu gimana ya wujudnya ya? Penasaran aku kayak apakah dia robot juga atau mungkin orang. Nah, kita nggak ketemu manusia belas soalnya di kota Dead City ini. Kota Dead City. Oke, masih loading screen. Dan kemarin kalau kalian ikut Pondok Ramadan gimana rasanya keseruannya, Rek? Komen dong di bawah po. Kamu disuruh ngapain aja ketika Pondok Ramadan 2 hari? Apakah nginep? Apakah nginep? Kayaknya nggak nginep yo, tapi nggak tahu lagi. Kalian nginep nggak? Komen dong di bawah po. Kita bukan panitia soalnya makanya ya uli-uli info dari kalian. Oke, sih. Tak maju, tak maju. Oke, press one to ask. B12 itu kayak apa ya, robot kecil yang ngikutin kita, tapi bukan tengu bot, dia agak jahat. Bu Ita agak majuan sedikit kayak gini ya, soalnya monitornya mau maju ya. Upsi dupsi. Nah, gini. Nah, enak ini. Gini dek pinggir. Oke deh, langsung aja kita ke Momo, ke bangunan atas nggak sih? Nah, ini agak nggak ngejak tawur ngono jalan nih deh. Like, sing kemarin pertama kok ngono iku. Nah, iki cukup enjoy lah untuk di mata ya, dinikmati mata lebih tepatnya. Berarti kita harus cari tangga dong ke atas. Hai. The sky better not a paint bucket again. Gak boleh numpahin cat lagi karena nanti bisa dikejar sama orang jahat katanya gitu. Zombie. Oke, kita mulai perjalanan kita untuk naik-naik ya. Naik-naik ke puncak gedung. Mas Regi banget. Aku sudah lama loh gak nonton Mas Regi gara-gara sekolah. Oke, kayaknya kita udah deket sama rumahnya Momo. Soalnya cahaya oranye-nya tuh khas banget gitu loh.
Swan itu. Dia lagi menikmati indahnya langit, Jeremy. Oke. Puter sedikit dong, Shay. Puter sedikit dong, Shay. Enggak ya? Apa di depan ya? Aku tahu apa yang ada di pikiran kalian. Ayo gulung-gulung di sini. Dia lucu sekali, hatiku tersentuh. Bubuk saya kali ya. Bubuk saya. Iya. Sepanjang apa? Kat sini akan kita nikmati. Kita sampai ganti hari. Biarin dulu ya. Coba biarin dulu. POV-nya lucu kali. Us. POV-nya lucu ah. Cek coba bangun sih. Oke, bangun, kerja. Oke, mulet sih, baik. Nah, terus kita mau kemana nih? Masih bisa lewat sini. Ya ampun, kirain udah gak bisa loh. Oke, and go. Kita sampai di sebuah teras rumah ya. Permisi. Gak bisa. Oke, kita naik pagar dulu. Kayaknya kemarin ngomongnya di sini deh. Lala. Bentar. Kemarin ngomongnya di sini deh. Oh, naik katrol. Si. Ciusan nih. Naik ya, 1, 2, 3. Oke. Ya, cuma sebentar. Tak kira bakal lama. Oke, terus. Oh, katrolnya balik lagi. Oh, ada yang lempar-lempar. Oh. Hai. Pip. Sebentar, waduh, panoramanya itu loh, guys. Gak kaleng-kaleng game ini. Sumpah sih, kalau misalkan dijual harga 200.000 ya gak kaget dong, api anjen. Cuman waktu itu aja, lagi apa? Lagi diskon. Oke. Kita udah di jalan yang benar tidak ya? Kalau nyasar nggak lucu nih. Tapi petunjuknya cuma rumah uren ini aja. Bentar ya. Tanya sih. Jangan ganggu favorit. Baru Mito 500 serba online, banyak gamesnya dengan dual memory card. Bisa dia ceroboh soalnya untuk nuplok lain. Oke, kita kemana guys? Cius, aku nggak tahu kita harus kemana. Kemarin udah nggak bisa naik lagi. Nah, kalau begitu saya tak cari jalan. Ayo semesta, beri aku tanda. Ada musik-musik lain. Apakah itu tanda kita dekat dengan
Ayo semesta. Ciusan kita turun lagi. Ciusan kita turun lagi. Katanya rumah oranye. Objektifnya apa ya? Aku bingung guys, jujur. Kayak kita ada jalan, nggak bilang, nggak bisa lurus. Ya, bisa nih. Kayaknya kita disuruh ke. Ada remote tuh, lihat dong. Maaf remote mengganggumu. Oke. Apa di sini ya? Ini ada jendela nih. Nggak mau juga. Kemana kita? Bentar, katanya kita tuh disuruh ke itu loh, oranye-oranye itu loh. Kita cari jalan menuju oranye itu dan melampauinya. Maaf, permisi. Ya. Tumben, biasanya aku langsung tahu kemana gitu. Ini aku kok tiba-tiba tidak tahu. Habis ini. Siapa om? Oh, ini guys, ini. Nah, ketemu deh rumahnya Momo. Dan robot juga ternyata ya. Dan dia cowok. Oke, kita deketin pelan-pelan. Apanya yang enggak bekerja? Membiarkan mereka pergi, sekarang aku sendirian. Oh, teman-temannya itu kayak ninggal dia sendirian gitu loh. Membiarkan Momo sendirian. Show item. Ini gambar dari hal-hal yang di luar. Kamu mau ke sana, ta? Ya. Kamu hanya buang-buang waktu, itu akan
akan membuat kamu kesepian dan putus asa karena gak ada apa-apa di luar sana. Dulu teman-temanku juga mau pergi, tapi ya sekarang aku yang sendirian dan mereka hilang entah kemana. Aku mencoba menghubungi mereka tapi gak bisa. Ya Allah, Basai. Temanku dan aku kayak meriset kayak meneliti apa yang ada di luar sana gitu. Lihat ini, kalau kamu mau lihat catatanku itu ini. Oh, kita dapat catatan. Oke, kita mungkin bisa membuat pengetahuan-pengetahuan baru tentang dunia luar lewat catatan ini. Kamu dari sini berjalan sendiri ya, aku nggak mau ikut-ikut soalnya. Oke deh, Momo, thank you so much. Dia terlihat menyedihkan karena merindukan temannya ya. Coba aku cekkan catatan yang dia kasihkan. Aku katanya ngomong buku catatan yang kuangin banget. Kita harus keluar dari tempat ini dan melindungi saudara-saudara kita. Dan ada robot perempuan juga ternyata, sisters. Dan kita harus jauh-jauh dari Zerg. Another Zerg. Oke, dan ada 4 nama ya. Clementine, Zabaltazar, and Doc. Baik, kita harus menemukan buku catatan yang lainnya juga. Oke deh. Terima kasih Momo. Kita lanjut perjalanan dulu ya. Tapi yes, kita harus keluar dari sini deh kayaknya. Kita explore rumah Momo dulu ya. Kita lihat. Gak ada yang bisa kamu terjemahin, ta? Rumahnya gak jauh beda sih sama apartemen kita pertama kali ketemu sama B12. kena kardus. Ya, kita dapat achievement Curiosity. Ada yang bisa kita remember, apa ini? Apa itu? Oh, video game. Aku bisa melihatnya dengan baik. Bapak ilmuwan dan aku menghabiskan banyak waktu memainkan Back Home 2. Aku sangat merindukan dia dan itu menyenangkan. Okay. Wih, kita menemukan memori. Wah, banyak banget ya memori yang akan kita buru. Tidak ada apa-apa di bawah Asyur. Oke, udah kosong, nggak ada apa-apa. Wah, maaf, jadi nerobos ini jadinya. Wih, astagfirullahaladzim, kaget aku. Ya elah, mau kaget aku. Oh, itu apa itu? Oh, another ritual ya. Udah, stop, itu pintu orang. Gak apa-apa. Ini apa ini? Translate. Translate.
baca dulu ya bentar. Oke, jadi kota Dead City itu bentuknya kayak melingkar gitu. Nah, pusat kotanya dan bangunan-bangunannya itu bentuknya bulat semuanya. Dia ada diameter radiusnya. Kemudian untuk langitnya itu katanya ada kayak semacam apa ya, kaca gelembung gitu loh. Have ceiling. Dan blue sky is hidden behind. Dan baliknya itu baru langit lepas. Berarti kayak quarantine town gitu loh. Kayak kota yang di karantina. Ayo kita lanjut. Okay then, thank you for the information. Apalagi? Hey! Gliding. Lucu-lucu, semakin banyak yang bisa kamu interact ya, semakin waktu. Terus. Hey. Lucu sumpah. Lo kok mati, jangan. Ini. Ngek. Another ritual ya, cakar. Okay, stop. Kucing oyenku sayang. Oh, sudah keluar. Oh, keluarnya dari sini. Ya. Bentar. Udah buntu. Kok tembok kosong tapi disuruh kill? Oh, cakar-cakar juga. Gak apa-apa deh, kita watermark. Membuat watermark. Gak bisa. Oke, dan kita keluar dari rumahnya Momo. And apakah kita keluar? Kok sepertinya apa ini? Shit musik. Weh. Apa tuh? Orang. Oh, kayaknya kita di gudangnya Momo ini ya. Oke, nggak bisa naik. Oke, kosong. Baik, kita kembali ke rumah. Dan udah nggak ada lagi. Oke, kita cek tas dulu deh kayaknya. Examine. Apakah kita harus mengikuti simbol itu? Karena tadi sempat ada di depan dan warnanya biru. Oke, kita coba keluar lagi dari rumahnya Momo. Sila nembus. Nah, kita keluar lagi. Nah, itu di depan. Oke, kita ke depan. Oke, kita lanjutkan. Oke ya, langsung kita naik. Oke. Okay. Kaget aku. Tak kira mau jatuh. Ngebrek. Lewat mana ya? Oh, nyau. Cius. Lalu. Enggak dong.
Oke, gini, bentar. Nah, tadi kita kayak salah alarm begitu. Nah, begini. Nah, naik, tapi tidak turun. Sip, mantap. Permisi. Saya dari Momo tadi terus disuruh ke sini. Gimana ya? Apakah ini mereka? Keempat ilmuwan itu? Bisa jadi. Kok gak boleh masuk? Bentar, kita explore dulu angle-nya. Random sekali kita tingkahnya di rumah ini. Gak ada sesuatu. Random sekali. Acak-acakin aja semua. Acak-acakin. Tadi aku nemu bentar, ada space. Bentar ya, cari tombolnya dulu, guys. Nah. Oke, kita di ruang selanjutnya. Oh, another computer. Oke, oh ada Clementine. Catatan kedua. Kita berhasil menemukan catatan kedua. Two very boring minutes later. Oke, kita temukan catatan ketiga. Oke deh. Kita temukan catatan ketiga. Kok ada kayak itu ya, apa kayak poster yang dilepas itu loh. Oke, nggak ada. Mantap jiwa. Musik sheet itu apa ya, kayak partitur nggak sih? Udah nih, gini aja, bentar ya. Oh ya, jangan lupakan untuk selalu ngecek. Oke, examine. Bentar. Masih sama ya tombolnya ya. Oke deh. Kayaknya kita keluar dari tempat ini dan cari bangunan lain yang bangunan lain.
bangunan lain. Oh, itu ada. Itu tuh. Bentar. Apa kita tadi dari sana ya? Tapi kayaknya kita lurus deh tadi. Nah, itu. Oke, coba deh ke sana deh. Maaf. Okay. Itu ada itu. Oh iya. Kita enggak ke sana tadi. Oke, kita coba ke sana ya, ke yang biru-biru itu. Pusing. Laper. Berpikir. Bentar-bentar kita cari jalan. Apaan? Ya Allah, pus, kaget aku, pus. Oke, bentar ya. Kok buntu, everybody? Naik deh. Ini deh jalannya kayaknya. Bentar, kita naik lagi. Oke, salah. Ada ganas. Jalan terbaik bagi kita. Disuruh lewat mana? Enggak dong, enggak lewat situ dong. Bentar. Kita tidak boleh lewat pintu. Mana tahu saya disuruh lewat atas. Astagfirullahaladzim, maaf ya, kita lapar soalnya. Ketika harus berpikir lebih, ku kayak energi kepalaku berat begitu. Oke, ini catatan ketiga ya. Gak tahu punyanya Al-Bazar apa, dok, gak ngerti. Jendela ternyata. Baik, kita escape plan-nya dari situ ya. Tapi kita harus cari catatannya si Job atau
Al-Bazar. Iya. Kayaknya udah nggak ada harapan human ya di sini ya. Tersembunyi. Ya ampun, terima kasih dimudahkan oleh semesta ya Allah. Mana nih? Dimudahkan oleh semesta. Aduh. Ah, Zalbaz. Baltazar. Tidak ada tumbuhan yang tersisa. Oke, notebook terakhir. Oke, notebook terakhir. Gak ada musik sheet nih. Gak ada musik sheet nih. Mimi sih. Ternyata itu bisa mimi, aku lupa. Ada musik sheet yang bisa kita dapetin. Oke, kita lanjut. Kemana? Kemana lagi ya? Sana udah. Tapi ada biru itu di sana gitu. Tadi nggak biru, tadi urin. Oh, kita cari aja tah di sana tah. Coba ya. Kalau salah maaf ya, kalau salah arah. Udah ke sana belum ya? Udah nggak sih yang Clementine? Udah belum ya? Udah belum ya? Dek. Oh, kon. Bentar. Udah belum ya? Aku kok amnesia. Bentar ngebug. Belum, kita belum kesini ternyata. Oke deh. Banyak buku banget. Ini pasti punyanya Doc. Oh, ada tangan. Kaget aku. Thank you.
tumpukan buku. Fine. Di bawah tumpukan buku yang mana? Kan begitu pertanyaan selanjutnya ya. Wah, PR sekali. Bentar. Bukan ya, bukan di sini kayaknya. Disembunyikan di rak-rakan deh. Bentar ya guys, kita cari dulu ini di mana Doc menyembunyikan brankasnya. Kita udah gak baca ya, baca sendiri aja ya, kita lapar. Tidak ada waktu untuk bermalas-malasan. Kita harus mencari brankas milik Doc ya. Enggak tahu. Ketemu. Kunci dong. Ketemu ya. Press circle to start. Asli lapar. Oke. Okay. Kita menemukan keempatnya ya. Bagus. Good job. Thank you udah menemani sampai sini. Baca mandiri ya, literasi mandiri. Ada catatan lain. Aku menemukan desain apa print biru kayaknya. Oh, Momo masih memperbaiki dia waktu itu. Kayak walkie-talkie-nya gitu. Oke. Kita ke rumahnya Momo lagi ya. Oh, kaget aku. Astagfirullahaladzim. Kak jump scare. Kita mengagetin diri sendiri. Oke, ke rumahnya Momo. Game ini tuh kayak off the box, Rek. Sumpah, kamu jalan itu gak boleh lewat pintu. Makanya kamu harus cari apa jalan lain untuk masuk ke bangunan-bangunan tertentu begitu. Aduh, sumpil. Kita ke rumahnya Momo dulu.
sabar ya. Bunyi-bunyian ini semakin membuatku ingin melihat ASMR. Bang. Oke. Iya, aku menemukan semuanya loh. Coba punyanya dok ya. Ya, bisa diperbaiki tuh walkie-talkie-nya. Ya, bisa bicara sama orang-orang di luar. Baik ya. Oke. Diperbaikilah walkie-talkie ini. Karena sempat Momo itu kayak sempat salah paham sama teman-temannya kan. It work. Secepat itu. Wow, namanya juga game ya. Oke. Sini. Oke, sini. Dia tuh pakai baju Hawaiian nih gue lho segaranya, aku kayak sangat unik sekali. Ayo pak. Miau. Pak, ayo. Six and a half hours later. Okay then. Bentar. Mana tadi? Bukan di sini. Bentar. Lah, ditaruh mana? Bukan di sini. Aduh. Lihat bangunan yang paling tinggi, iya kenapa pak? Kalau kamu masang di apa bangunan paling tinggi itu nanti kita bisa nelpon teman-teman yang ada di luar. Oke. Kita dapat walkie-talkie. Ya. Oke deh. Terima kasih Pak Momo. Aduh guys,
kayaknya episode ketiga ini Bu Ita akhiri di sini dulu. Terima kasih Pak Momo, karena kayak udah nggak kuat untuk berpikir lebih gitu loh. Oke, jangan lupa subscribe kalau kalian suka video yang barusan kalian tonton, dan jangan lupa nyalakan loncengnya kalau kalian pingin jadi the first commenter dan lain sebagainya. Dadah, see you cacain, dadah, I love you so much, bye, sampai jumpa di episode yang keempat, stray, okay, bye.